Pemirsa, waspada penculikan anak. Seorang bocah SD di Cakung, Jakarta Timur nyaris menjadi korban penculikan. Modus pelaku mengiming-imingi korban untuk bermain game yang ada di ponsel milik pelaku. Di lokasi ini, BN, anak kelas 3 SDN Pulau Gadung 11 Jakarta Timur, menjadi korban percobaan penculikan saat BN berangkat ke sekolah. Saat kejadian, korban didekati dua pria yang mengendarai mobil. Kedua pelaku meminta korban masuk ke dalam mobil dan mengiming-imingi korban untuk bermain game dalam ponsel milik pelaku. Korban yang takut dan panik langsung melarikan diri. Pelaku pun sempat mengejarnya hingga akhirnya korban berhasil lolos setelah masuk ke sebuah gang. Pasca kejadian, korban mengalami trauma, tidak berani tidur sendiri dan tidak berani pergi keluar sendirian. Sepeda. Oh, biasanya sepeda. Baru ini kan, jalan. Ini kumat anaknya kan gak mau naik sepeda. Oh, gitu. Tapi setelah kejadian itu gimana, Ibu? Diantar. Takut, Pak. Oh, dari Ibu sendiri punya kekhawatiran ya? Iya. Ditelepon guru langsung jemput ke sini. Oh, gitu. Karena masih takut kejadian penculikan terulang, setiap pulang pergi ke sekolah, korban selalu minta diantar oleh orang tuanya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.